Gersiknews.com, beritanya Gersik dan Jawa Timur. Ini mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan khasiatnya sangat bagus. Mengandung vitamin A, vitamin B2, B6, B12 ya. Ini sangat berfungsi sekali ya pada organ tubuh kita. Jadi yang bisa memperbaiki, melindungi fungsi hati itu kalau temulawak. Dua-duanya sama bagus untuk yang mempunyai diabetes, bagus juga untuk yang jantung ya. Ini referensi-referensi yang saya baca di beberapa buku ya dari kesehatan yang herbal. Nah, kenapa tidak kita gunakan dengan masakan tradisional yang bahannya ada di sekitar kita dan bisa dilakukan dengan ibu-ibu yang di rumah untuk membuat masakan yang sangat simpel sekali dan untuk keluarga, sehingga keluarga juga sehat ya, memperbaiki imun atau daya tahan tubuh ya, sehingga kalau kita daya tahan tubuh dengan adanya pandemi COVID ini kita bisa meredakan ya dan menghalangi ya COVID ini akan tertular pada diri kita atau keluarga kita. Sekarang lagi kondisi pandemi kayak gini, jadi yang aku tahu tuh kan salah satu buat imun yang bagus tuh daun kelor. Jadinya aku pengen coba ini, aku tahu ada menu sup daun kelor. Selain aku penasaran gimana rasanya, aku juga pengen imunku juga lebih baik abis menu sup. Supnya enak banget, seger, terus abis gitu daun kelornya fresh banget, terus ya enak lah, cocok lah di lidah.
seger lah intinya. Tadi aku cobain ini mas, apa namanya, kunyit, es kunyit asem. Nah, aku sih kalau aku sih baru pertama kali sih nyobain si apa namanya tadi, sumber kelor.